Restoran nasi lemak ayam golek Tom Yam terkenal dan sinonim dengan warga Ipoh, khasnya di Bandar Batu Gajah. Terletak di kawasan Simpang 4 Kampung Pisang dan hanya 1 km saja dari pusat Bandar Batu Gajah serta hanya 25 minit saja dari pusat Bandar Ipoh, di tepi jalan menghala ke Tanjung Tualang. Restoran Taman ini dibuka pada setiap hari pada jam 4.30 petang hinggalah jam 1.30 malam. Sebarang tempahan makanan dan tempat bolehlah menghubungi nombor handphone yang tertera di bawah video ini. Apabila anda sampai ke restoran ini, anda akan berasa begitu mendamaikan dengan keadaan pemandangan yang lapang, ditemani suasana menghijau, pokok hiasan. Akan berasa damai bila disambut dengan angin yang segar dari kawasan tersebut. Seperkara lagi adalah tentang keluasan serta keselesaan ruang makan yang disediakan adalah memuaskan hati. Dengan disediakan wakaf atau pondok-pondok beratap rumbia, amat cantik serta menghiburkan. Para pelanggan boleh menikmati hidangan secara bersila maupun duduk berkursi biasa. Pelbagai jenis meja ada disediakan. Restoran ini boleh menampung seramai 200 orang pada satu masa. Ianya amat sesuai jika diadakan majlis-majlis kerayaan keluarga ataupun sambutan hari jadi, kerana suasananya yang amat selesa dan menyegarkan. Keunikan kawasan mencuci tangan juga amat menarik. Restoran ini juga ada menyediakan bilik solat yang cukup selesa. Apabila malam, suasana di restoran ini akan menjadi begitu indah dengan mainan cahaya lampu yang menghiasi pokok-pokok hiasan yang ada, menyerlahkan suasana keindahan restoran ini pada waktu malam. Menu yang paling popular di restoran ini ialah nasi lemak ayam goleknya yang begitu lazat dan mempunyai cita rasa yang tersendiri dengan sambalnya yang begitu lazat berserta kuah istimewa di atas ayam yang dibakar. Begitu enak dan menyelerakan menu ini.
dari itu, terdapat juga pelbagai jenis sambal pilihan untuk orang ramai bagi membuat pilihan sendiri. Selain dari nasi lemak ayam golek yang istimewa, terdapat juga hidangan masakan ala Thai yang cukup hebat dan enak sekali. Di antara menu ala Thai adalah seperti berikut. Hidangan unik iaitu hidangan periuk gunung berapi yang menggunakan konsep kukus atau steam. Hidangan di atas plate khas. Mesti cuba. Sate pelbagai jenis juga turut disediakan dengan adanya menu sate kambing, ayam, daging, kerang dan pelbagai lagi pasti membuka selera anda. Para pelayannya cukup kemas dan terlatih dalam melayani pelanggan yang datang ke restoran ini. Para tukang masaknya dibawa khas dari Selatan Thai yang mahir dalam masakan ala Thai. Kebersihan adalah faktor utama di restoran ini. Dengan pokok-pokok yang menghijau, menambahkan lagi kedamaian di restoran ini. Kunjungilah restoran nasi lemak ayam golek. Pastinya, kunjungan anda akan berulang lagi.